mana ke zona aman Saudara zona aman apa maksudnya Saudara sudah tahu ya hampir semua orang bisa terjangkiti hampir semua orang bisa tertulari para kekasih itu sebab kita harus move on ke zona yang aman jangan terus pada kumpulan orang-orang ya dengan istilah kita dengan ibaratnya saat ini saya masuk pada kumpulan orang banyak Saudara semua tidak pakai masker semua mungkin aja sudah ada virus corona di dalamnya. Saudara dan saya masuk ke sana. Saya harus move on. Saya harus menarik diri saya. Saya harus mengadakan satu self isolating di mana saya masuk di dalam rumah dan mengkarantina diri saya. Keluarga saya, ini satu contoh. Move on lah. Dan jangan sampai telat. Kata telat ini saya kasih A2 karena ini adalah bahasa Belanda kata telat ini, terlambat. Jangan terlambat. Karena itu sebab kita harus segera move on. Itu sebab anak-anak Tuhan ada tiga buah ayat yang akan saya bacakan. Dari Yesaya pasal yang ke-52 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-12. Satu, dua. Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan. Yang dari Allah kita menjauhlah, menjauhlah, keluarlah dari sana. Janganlah engkau kena kepada yang najis. Keluarlah dari tengah-tengahnya, sucikanlah dirimu, hai orang-orang yang mengangkat perkakas rumah Tuhan. Sungguh, kamu tidak akan buru-buru keluar dan tidak akan berlari-lari berjalan, sebab Tuhan akan berjalan di depanmu. Saya ulangi. Sebab Tuhan akan berjalan di depanmu. Dan Allah Israel akan menjadi penutup barisanmu. Amin. Katakan amin. Katakan luar biasa. Para kekasih. Apa yang kita baca bersama. Di dalam ayat yang ke-10 dari Yesaya Fasa yang ke-52. Tema dari pasal ini adalah judulnya. Tuhan menyelamatkan Sion tidakkah Anda dan saya dan seluruh dunia mengharapkan Tuhan menyelamatkan kita? Dari apa? Bukan dari api neraka ternyata. Kita ingin diselamatkan dari virus Covid-19. Bukan dari api neraka. Kita hanya ketakutan, masyarakat dunia hanya ketakutan supaya tidak mati. Saudara, mereka tidak memikir lebih jauh lagi. Kalau mati mau masuk mana? Saudara, tetapi ayat ini luar biasa. Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa. Loh, caranya kayak apa? Apakah Tuhan nampak di awan-awan, di angkasa? Ya, saudara, ada satu ada satu proyek misterius dan rahasia ya dari sekumpulan elit-elit politik dunia dan para multimilioner dolar Amerika. Yang ada di luar negeri di beberapa bangsa, mereka sudah mulai memasang di satelit-satelit mereka proyektor-proyektor empat -proyektor dimensi, bukan tiga dimensi, yang bisa menyorot sampai kepada 720 mil jauhnya. Hebat ya proyektor apa itu saya tidak tahu, saya tidak pernah melihat dan tahu gambarannya kayak apa teknologinya, dan itu bisa menyorotkan, itu bisa mengeluarkan suara. Seluruh dunia akan mendengar suara tersebut. Jangan bilang itu belum, ada itu sudah ada. Jadi, saudara yang kekasih, kita harus tahu di mana Tuhan sekarang menyatakan, tidak melalui teknologi yang saya katakan tadi, ada istilahnya panjang dengan lima singkatan huruf, saudara. Tetapi Tuhan menyatakan tangannya di antara semua bangsa, pada saat apa, pada saat wabah Corona virus ini saudara. Ayat yang ke-10 mengatakan, Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus. Tangannya yang kudus ditunjukkan. Kepada siapa? Di depan mata semua bangsa. Tidak ada satu negara dan bangsa yang luput saat ini dari virus ini. Saudara yang kekasih, ini tangannya Tuhan yang kudus. Menyatakan supaya semua melihat. Saudara melihat, Ya semua orang sekarang mulai memanggil nama Tuhan. Semua orang minta keselamatan. Semua orang khawatir kalau sampai dia meninggal di rumah sakit, sedang diisolasi, oh tidak ada yang mau memperhatikan dia. Family tidak boleh datang. Ketika dikuburkan tidak boleh ada family yang mewakili paling satu dua orang. Lalu petugas-petugas tidak boleh ada umat pelayat tidak boleh ada. Saudara, tidak enak ya. Itu seorang ketakutan. Jangan sampai aku positif. Saudara yang kekasih, ini tangan Tuhan menyatakan dirinya di mata semua bangsa. Saudara yang kekasih, kalimat kedua: "Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita." Nah, tadi saya katakan, mulailah orang berteriak-teriak, berseru-seru, menangis, histeris, berpuasa. Minta supaya diampuni dosanya, minta supaya diselamatkan. Kalau tidak ada COVID-19, tidak akan terjadi satu movement yang hebat di dunia ini. When the last time you cry to the Lord and you ask Him to touch your heart, your mind, your life, and to change you holy? When the last time you do it? No. Maybe you, you do not do like this. You never did. Crying to God for your salvation because of your repentance. Mungkin kita tidak pernah melakukan demikian. Ah, itu mungkin dulu ya, terakhir tiga tahun yang lalu ketika saya sakit keras. Mungkin. Ah, ketika barangkali 17 tahun yang lalu ketika saya bangkrut. Mungkin. Wah, sudah lama kan? Kita tidak berseru kepada Tuhan. Macam demikian, sekarang tangan Tuhan menunjukkan di mata semua bangsa dan orang mulai mencari dan boleh melihat keselamatan di dalam nama Yesus saudara itu sebab ayat ini luar biasa Yesaya 52 ayat yang ke-10 dan bila kita memperhatikan ayat yang ke-11 menjadi jelaslah menjauhlah menjauhlah keluarlah dari sana ini satu Perintah di dalam tata bahasa Indonesia, "Akhiranlah, berarti perintah: 'Marilah, ayolah, bangkitlah!' Sekarang, menjauhlah, menjauhlah!" Ini perintah. Sudah. Kalau saya dan saudara menyadari, "Menjauhlah, menjauhlah, keluarlah!" Wah, perintahnya tegas banget. Ayo jauh ya, ayo keluar ya, bukan menjauhlah, menjauhlah, keluarlah. Sedar, dari apa? Dari hal yang najis. Janganlah engkau kena kepada yang najis. Keluarlah dari tengah-tengahnya, sucikanlah dirimu. Hai orang-orang yang mengangkat perkakas rumah Tuhan. Amin. Saudara yang kekasih, di sini Tuhan menganjurkan saya dan saudara, bahkan satu perintah yang eksplisit dan jelas. Keluarlah. Keluarlah. Menjauhlah. Menjauhlah. Saudara. Jadi saya dan Anda harus tahu. Bahwa inilah saat dimana Tuhan menyatakan tangannya. Di mata, di depan semua mata bangsa-bangsa. Lalu mereka berteriak meminta keselamatan dari Juru Selamat. Saudara. Dan tahap kedua adalah kita harus menyucikan diri kita daripada segala yang najis. Sucikan dirimu hai orang-orang yang mengangkat perkakas rumah Tuhan berarti. Covid-19 juga dititik beratkan, ditargetkan oleh Allah untuk menyadarkan semua pelayan Tuhan bahwa semua pelayan Tuhan harus lebih bersungguh-sungguh harus lebih dikuduskan, dilayakkan, jangan sampai menjama yang najis. Saudara, coba untuk keselamatan diri badan kita yang fana ini, yang sementara ini, saudara, pemerintah, dan semua orang WHO seluruh dunia menganjurkan sering cuci tangan, ya, pakai masker, harus kita bersih pulang dari pergi kita harus ganti pakaian mandi ganti pakaian yang rambutnya panjang keramaslah saudara untuk apa sih membersihkan suci hama setidaknya kita harus menanggalkan semua kuman semua virus semua bakteri semua baksil dan semua polutan yang ada karena kita ambil dari luar tadi ketika kita ada di luar para kekasih perhatikan jadi covid-19 mempunyai titik berat kepada para pengangkat perabot rumah Allah. Sebuah majelis gereja, pengerja gereja, pengkhotbah, penginjil, guru teologi, gembala sidang, orang-orang yang menganggap dirinya sebagai orang panutan secara rohani. Ini maksud daripada COVID-19. Itu sebab Anda dan saya harus tahu, kalau saya dan saudara datang kepada Tuhan, seperti yang banyak layak ramai di dunia ini melakukan. Di jalanlah, di dalam rumah sakitlah, saben hari pagi, siang, sore, malam. Para juru rawat dan dokter berdoa kepada Tuhan menurut agamanya masing-masing. Yang Kristen juga menyembah Tuhan lebih dulu. Sujud di lantai. Coba. Saudara. Wah hati Tuhan senang sekarang. Ngelihat di mana-mana seluruh dunia. Orang-orang anak-anaknya pada menyembah dia. Saudara yang kekasih, ada maksud Tuhan. Itu sebab para kekasih, ada sebuah ayat dari 2 Korintus 7, ayat yang pertama. Marilah kita akan membaca bersama. 2 Korintus pasal yang ke-7, ayat 1. Supaya kita jelas apa maksud Tuhan. Satu, dua. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Saya ulangi, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Amin saudara. Kita mengatakan kita sudah hidup benar, sudah kudus, sudah lurus deh. Saya sudah berjuang lurus. Covid-19 dibiarkan wabah oleh Tuhan sementara waktu. Saya yakin tidak lama, tergantung sama kita manusia. Saya ulangi, saya yakin tidak lama, tergantung pada kita manusia. Maksud Tuhan sebenarnya adalah supaya orang-orang yang mengangkat perlengkapan perabot rumah Allah. Semua pelayan-pelayan Allah. Mereka semua harus hidup di dalam kebenaran. Jadi tidak kebetulan. Dan juga, wah ini sekedar hukuman Allah ya. Saudara, boleh dibilang hukuman bagi manusia untuk menangis kepadanya. Bertobat, boleh. Boleh dibilang juga seperti yang Alkitab katakan. Ini sebagai satu dorongan. Khususnya bagi semua orang yang melayani Tuhan dan melayani jiwa-jiwa. Saya yakin bila kita melakukannya, kita akan diamankan oleh Tuhan. Kita ada di dalam proteksi yang sempurna dari darah Yesus Kristus. Darah Imam Besar yang agung yang menyelamatkan kita daripada semua celaka dan malapetaka. Yang percaya katakan saya percaya. Katakan amin. Para kekasih itu sebab marilah saya ingin mengajak semua saudara memperhatikan berikut ini supaya kita semakin hari semakin berkenan Ya saudara. Itu sebab di dalam Yesaya pasal yang ke-52 ayat yang ke-12 B. Saya memetik bagian B dari ayat 12. Sebab Tuhan akan berjalan di depanmu. Dan Allah Israel akan menjadi penutup barisanmu. Amin. Saudara menarik sekali. Kalimat kedua, penggal kedua dari ayat 12 Yesaya 52. Sebab Tuhan akan berjalan di depanmu. Terus apabila saya dan anda istimewa, para hamba-hamba Tuhan, para pengangkat perabot rumah Allah, itu ada di dalam kekudusan dan kelayakan, maka Tuhan akan berjalan menjadi pembuka barisan. Di depan, for readers, di depan. Ya, saudara, siapa yang perlu dijaga oleh pengawal pembuka jalan, ya Polisi Sabara yang membuka jalan. foraders, Saudara siapa? Pembesar loh saudara. Saudara. Jadi itu mereka orang-orang yang sangat dihargai dibukai jalan. Dialah yang Tuhanlah berjalan di mukamu. Wow. Tuhan mau menjadi foraders kita. Dia mau jalan di depan saya dan saudara. Dan Allah Israel. Tuhan Allah kita akan menjadi penutup barisan. Saya suka sekali. Kata penutup barisan. Ketika saya di SMA, saya mengajar pramuka penggalang. Saya mengajar, saya melatih saudara yang namanya penutup barisan itu tidak sepele loh, Saudara. Penutup barisan itu juga penuh dengan kuasa dan kekuatan. Di depan itu pembuka pasukan, di belakang penutup pasukan. Itu orang-orang yang harus tegar, tegap, ya Saudara, membawa juga Sebagian panji-panji ada ambulans di paling belakang, ada kendaraan dengan persenjataan. Saudara, penutup barisan itu juga istimewa. Saudara, Tuhan menjadi pembuka barisan di depan. Tuhan juga menjadi penutup barisan. Siapa Anda? Siapa saya? Bisa mikir, kalau saya pikir, saya tidak bisa mikir. Masa iya Tuhan? orang kaya begini Tuhan. Engkau mau menjadi pembuka barisan di depan, engkau menjadi penutup barisan di belakang. Wah Tuhan tidak mungkin deh. Saudara yang kekasih, saya beritahu kepada anda. Tuhan ingin supaya saya dan saudara mengerti. Orang yang bisa menurut kepada kehendaknya adalah orang yang dimuliakan oleh Tuhan. Katakan amin. Itu sebab saya ingin mengajak saudara berkata bersama dengan saya. Angkat tangan kanan saudara. Ya Bapak yang baik, jadikan hamba anakmu yang taat. Supaya ketika hamba taat, hamba melakukan firman, hidup dalam kekudusan dan kebenaran, engkau menjadi pembuka pasukan, dan engkau menjadi penutup pasukan. Engkau ada di depan dan engkau ada di belakang hamba. Karena engkau maha hadir dimanapun saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Yang percaya katakan, Amin. Para kekasih itu sebab saudara harus tahu. So terhormat, ya orang Manado bilang so terhormat, terhormat sekali. Ya, Tuhan Allah Dia menjadi pembuka pasukan, Dia penutup pasukan, pembuka barisan, barisan sekumpulan anak-anaknya, saudara dan saya. Mempunyai sesuatu kekuatan dari Tuhan dalam hidup kita. COVID-19 harus disyukuri. Kalau tidak, mungkin saya tidak mendapatkan wahyu ayat-ayat ini. Sedang. Kalau tidak ada COVID-19, mungkin saya tidak bisa menyampaikan firman ini. Tetapi karena hal inilah, saya dan Anda dibuka pikiran kita. Supaya kita waspada dan kita bersyukur. Tuhan, terima kasih dan hamba percaya engkau akan menyelimuti dan engkau akan membungkus mengcover kami semua dengan darahmu Yesus sehingga kami tidak akan mengalami keadaan-keadaan yang tertular dan positif tapi kami akan segar bugar karena engkau adalah pembuka barisan dan engkau adalah penutup barisan kami yang percaya beri tepuk tangan bagi dia Saudara yang kekasih kita harus move on pada zona yang aman. Di jalan rohani. saudara. bukan zona-zona yang disebutkan. Bukan zona yang merah. Ya di Pulau Jawa, di Indonesia ada zona yang merah. Ada zona yang orange. Ada sungai, ada zona yang tidak bahaya yang hijau. Ya sedara. yang merah menakutkan seperti DKI Jakarta. Wah itu merah. Kemudian di mana lagi, mana lagi merah. Itu sebab Anda dan saya kita harus safe dengan cara kita move on ke jalan rohani di tengah bahaya ini. Para kekasih, tadi kita sudah ketahui bahwa dari pembacaan ayat hidup kudus ini akan mampu menghancurkan COVID-19 dan lain-lain. Umpamanya, sekarang masalah keuangan, masalah saya lama tidak dapat kerjaan, anak-anak muda lama tidak dapat sekolah, Ya, sudah mencoba ah gagal lagi tahun ini, coba lagi gagal lagi yang ingin mendapatkan pasangan hidup, gagal terus, gagal terus. Saudara, rumah tangga sudah terbentuk, ada suami, ada istri, ada anak, ada orang tua, tetapi masih mengalami kehancuran dan keberantakan. Saudara yang kekasih, itu termasuk horror dari COVID-19 di antaranya yaitu segala macam itu. Semuanya sekarang ini yang menjadi tameng Covid-19. Jadi hal-hal yang lain yang gede, yang fatal yang lainnya tersembunyi di belakang virus. Para kekasih perhatikan. Tuhan ingin supaya saya dan Anda seperti ayat tadi, 2 Korintus 7 ayat yang pertama, supaya kita boleh hidup di dalam kebenaran. Orang yang mau, maka dia bisa step up dia naik tingkat pada level the next level, saudara. COVID-19 yang mengharuskan kita semua mengisolasi diri, mengharuskan kita semua masuk ke rumah dan ke kamar, dan mengunci diri kita, saudara yang kekasih. Ini adalah supaya saya dan Anda layak untuk kita naik pada the next level, pada trap berikutnya, pada stage berikutnya lebih tinggi. Tuhan mau supaya saya dan Anda mengerti, tidak ada sesuatu hal yang tidak baik yang tidak di dalam kehendak Tuhan. Saudara harus paham, kadang-kadang untuk mendapat sesuatu yang istimewa, yang besar, yang great, yang spektakuler, yang amazing. Saudara kita perlu menderita sejenak, sedikit waktu, supaya apa? Supaya saya dan saudara disiapkan hati kita. Ah, penuh ucapan syukur, Tuhan kok saya tiba-tiba bangkrut ya? Tuhan kok saya tiba-tiba di PHK ya? Tuhan kok tiba-tiba saya mengalami sakit kayak begini ya? Tuhan tiba-tiba saya mengalami keadaan yang runding, saya dioperasi, anak juga dioperasi. Aduh, Tuhan terlalu berat! Saudara, belajar bersyukur. Katakan, saya harus belajar bersyukur, bukan hanya ketika saya menerima berkat. Tetapi bahkan ketika saya mengalami ujian. Mengalami keadaan negatif dalam hidup saya. Ya bagus. Apa yang saudara ucapkan lakukan. Karena dengan mengucap syukur. Anda akan mendapatkan sesuatu di mana hal yang besar akan terjadi setelah Tuhan melihat. Oh, aku izinkan anakku ngalamin begini, dia bersyukur malahan kecelik aku kata Tuhan. Tuhan bisa kecelik enggak? Bisa. Itu sebab Anda dan saya harus tahu. Tuhan, oh, hebat sekali anakku ini. Ya. Aku menguji dia. Benar, bagus. Sedar. Kita sering kali menyanyi ujilah aku Tuhan. Ya, Tuhan bilang tak uji tenan kowe, ya. Nah, itu sebab banyak anak Tuhan akhir-akhir ini tidak suka nyanyikan itu lagi. Diganti, ya. Kambing BMB atau lain sebagainya. Para kekasih Tuhan ingin supaya anda dan saya menyadari bersyukur penting ketika kita mengalami keadaan tidak baik, ketika kita mengalami ketakutan, khawatir, dan horror dari COVID-19 ini bersyukur kepada Tuhan supaya Tuhan tahu bahwa hati saudara berkenan, hati saya berkenan. Ya, izinkan Tuhan agak sedikit kaget. Wah, tumben nih Timothy Roy. Ya, sekarang bersyukur dia sama aku. Biasanya dia mengeluh terus. Sekarang kok dia bersyukur? Loh, Tuhan kaget kan? Tuhan gak ngira kan? Kalau si Timothy Roy ini tukang berkeluh kesah, tukang ngomel, tukang marah. Eh, sekarang bisa bersyukur kepada Tuhan. Berubah itu namanya move on. Kalau saya move on, Anda move on. Maka Tuhan akan senang untuk memberi lebih besar. Selesai ini, katakan sehabisnya virus ini, sehabisnya keadaan tidak baik ini, saya akan diberkati luar biasa dalam nama Yesus. Yang percaya, beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Itu sebab para kekasih. Siapa yang memperjuangkan hidup benar dan kudus akan dibawa masuk ke dalam zona aman ilahi. Ya, kalau saya dan saudara tahu bahwa kita akan masuk ke sana, itu satu benteng yang luar biasa yang tidak kasat mata, tidak bisa dilihat oleh mata. Saudara, Anda dan saya akan terpelihara abadi. Abadi berarti kita meninggal masuk dalam sorga. Abadi. Jadi kita meninggal masuk ke sorga. Tetapi kalau fana masuk hukuman kita meninggal masuk neraka ya Saudara. Dan itu bukan tujuan Tuhan para kekasih. Ada dua aspek saya akan kemukakan sebagai penutup dari khotbah saya. Yang pertama, kuasa di dalam nama Yesus. Sona aman ilahi itu tidak bisa di luar pribadi keilahian Yesus Kristus. Jadi para kekasih di sini kita melihat kalau kita ingin aman, safe, selamat yang menyebut dalam nama Yesus. Saya kasih tahu ya, nama ini dahsyat Saudara. Lebih dahsyat yang engkau pernah bayangkan deh. Percaya deh. Ya, itu sob, Anda dan saya harus tahu. Orang yang menyebut nama Yesus tidak boleh sia-sia, tapi harus dengan iman dan yakin bahwa mujizat terjadi ketika dia menyebut nama ini. Nama di atas segala nama. Saya akan bacakan setidaknya ada tiga buah ayat. Dari Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-11. Anda sudah tahu akan hal ini. Tetapi baiklah membaca satu kali lagi. Surat Filipi. Fasa yang kedua ayat 9, 10, dan 11. Mari bersama saya di rumah saudara. Ya, ucapkan yang keras ya. Satu, dua. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Wow, tidak ada yang bisa mengalahkan nama ini. Tidak ada yang bisa membombardir. Tidak ada yang bisa menteror. Tidak ada yang bisa menyerang kepada pribadi Yesus. Karena dia sudah mengalahkan maut. Itu sebab kalau saudara menyebut nama ini. Sesuai dengan ayat yang kita baca tadi. Nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus. Tuh lihat. Supaya dalam nama Yesus. Apa? Bertekuk lutut. Segala yang ada di langit. Yaitu para malaikat. Dan yang ada di atas bumi. Yaitu semua manusia siapapun dia dan yang ada di bawah bumi siapa itu iblis setan dan semua tentara-tentara setan semuanya di sorga di bumi di neraka harus bertekuk lutut di bawah nama Yesus di dalam nama inilah ada kuasa yang dahsyat jika saudara deg-degan aduh sekarang tidak ada uang ya tidak ada penerimaan lagi aku tidak digaji lagi sekarang atau pengeluaran lebih banyak itu sebab Anda dan saya harus tahu ketika kita mengalami self isolating ini marilah kita datang kepada Tuhan Tuhan rugi saya kalau cuma gemuk saja malah bahaya nanti tolong kepada saya dikasih kuasa di dalam nama nama Yesus saya menaklukkan segala takut segala khawatir saya sekarang tundukkan kepala dan angkat tangan, saudara. Saya akan berdoa buat saudara: "Ya Bapak yang baik, firman telah hamba sampaikan kebenaran dari firman dan perjanjianmu tentang namamu dan darahmu. Kami percaya, apapun yang mustahil dan siapapun yang mengangkat tangannya meminta pertolonganmu. Engkau jamah mereka di rumah mereka masing-masing, dalam nama Yesus." Mujijat kesembuhan terjadi kepadamu. Mujijat berkat keuangan, berkat-berkat masa depan, hari tua. Dan segala keharmonisan rumah tangga dan kebahagiaannya. Berkat mengatasi segala pekerjaan iblis. Roh ketakutan, khawatir, bimbang dan cemas. Aku hancurkan dalam nama Yesus. Dan darah anak domba Allah menebus kami semuanya. Bebaskan sidang pendengar semuanya. Para pemirsa dimanapun mereka berada. Tuhan akan menghargai karena mereka menerima firman dan menyimpan firman dalam hati mereka diberkatilah engkau para kekasih tua muda laki dan wanita dan apa yang kau minta apa yang kau harapkan apa yang kau doakan akan diberikan oleh Bapa kepadamu mulai dari saat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus juru selamat dan penebus kami dan kita semua yang percaya mengaminkan Um, great. Right.